Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi. Kali ini saya mau potong ini ya, besi HBM 100 ini ya, dengan menggunakan gerinda potong. Saya tadi udah coba satu keping berhasil menyelesaikan potongan ya. Kita akan coba lagi untuk potongan yang kedua ya. Bagaimana caranya kita motong? Kita mulai ya. Kita ukur dulu. Ini pada pakai ini pakai kapur. Pakai kapur baja. Dengan satu keping ini cukup. Jangan terlalu ditekan ya. Thank you.
patah. Yang berbahaya. Ya tadi mau coba-coba aja kalau pakai satu keping bisa enggak? Yang pertama bisa, yang kedua ini enggak apa-apa. Kurang hati-hati dikit. Enggak apa-apa, kita pakai dipotong dengan sempurna. Di mana udah kepisah ya. Jadi lebihnya kurang lebih segini nih. Nah, ini perbandingan sama yang baru. Ini yang baru ya. Nah, beda dikit ya. Jadi sebenarnya satu keping udah cukup kalau kita bisa hati-hati, cukup. Tergantung keterampilan, terus posisi badan sehat, terus skill yang dilatih, nah itu membuat kita jadi hemat. Insya Allah, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.